Welcome back to my another tutorial. Right now I'm going to create how to create a drawing template. But this tutorial I dedicated to my new student in UNTAR. So because of mostly they are Indonesian, so from this point forward I will use my language, Indonesian language. But as you guys still wants to watch this video, I still will put the subtitle in the below, and then let's get started. Okay, pertama kalau Anda sudah familiar dengan Fusion, di sini ada drawing. So basically kita bisa buat drawing dari berbagai macam template. So untuk membuat template, kita akan buat dari this is new drawing and new drawing template. Kita klik new drawing template, pilih yang from scratch, and then standarnya adalah ISO, unitnya milimeter, dan kertas yang digunakan adalah berukuran A3 yang standar. Okay. Template yang sudah ada ini di bawah ini kita akan buat, kita akan edit, add a new title block. Okay, so I use a create from scratch. Lalu saya isi namanya UNTAR. Okay, saya klik, maka dia akan memulai lembar yang baru, dan di sini adalah di mana datum dari template itu. Pertama saya akan gunakan di sini ada snap. Silahkan pilih snapnya dinyalakan, kadang kita akan nyalakan dan matikan. Line weight pertama akan saya gunakan 0,5, dan ini adalah jenis garis yang bisa kita gunakan. Nah di sini saya gunakan rectangle dari titik sini. Sayangnya Fusion belum memberikan dimensi untuk ini, jadi kita mengandalkan grid. Oke, lalu kita coba ukur. Oke, 150. Template dari UNTAR itu adalah 170. Oke, jadi saya tambahkan 20 dari sini. Oke, 170. Dan dari sini ke sini adalah 25. Oke, saya tambahkan 50. Oke, jadi kalau kita lihat dari sini ke sini adalah 170 dan ke bawah adalah 25. Lalu kita tambahkan lagi garis setinggi 5 mm dari sini. Oke. Oke, 5 mm. Kita cek dari sini 10. Oke, sorry 10 mm. Nah, dari sini kita ambil 10 30 10 20. Satu kotak ini yang besar adalah 5. Jadi kalau dua kotak ada 10 10 20 30. Oke. Terus dari sini saya ambil 30, di sini 40, 10, 20, 30, sorry, 10, 20, 30, 40, oke, lalu dari sini 50, 10, 20, 30, 40, 50. Oke, jadi ini 30. Oke, 30. Dari sini ke sini 40. Lalu dari sini ke sini adalah 50. Lalu dari sini ke sini ada 84. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 4. Oke, mulainya dari sini. Tarik ke atas sampai penuh. Kita cek. Oke, lalu dari sini kita garis 10 20. Oke, garis 20. Oke, garis yang 20. Lalu kita gunakan garis yang lebih tipis, 35 dari sini ke sini. Oke, ini 5 mili. Lalu dari sini ke sini juga 5 mili. Oke, selanjutnya kita akan buat
mulai dari kiri biasanya kalau di standar di Untar di sini ada lambang proyeksi. Kita gunakan, saya off-kan slide-nya untuk sementara. Kita gunakan line width 30. Kita create circle. Saya akan memberi contoh buat lingkaran lambang proyeksi. Oke. Di sini, Oke. Lalu saya nyalakan lagi grid-nya. Oke, dari sini kita akan tarik garis. Kita panjangkan garisnya sampai melewati sedikit ya. Lalu kita tarik lagi garis. Oke. Lalu saya gunakan garis pertolongan ini untuk membuat dari sini. Oke. Ini cukup sulit karena Fusion tidak memberikan opsi untuk dari sini seharusnya mereka memberikan opsi untuk membuat sketsnya mudah, tapi kita cukup kesulitan di sini. Saya extend, lalu saya trim, lalu saya lalu saya buat garis dari sini sini. Saya buat garis dari sini sini. Ini lalu saya hapus. Hapus dan saya buat garis. Nah, untuk membuat garis ini seharusnya kita menggunakan center. Tapi kadang-kadang kalau garisnya kurang panjang maka dia tidak muncul skalanya. Saya nggak tahu kenapa. Oke, selanjutnya kita akan buat teks di mini, di mana di sini ada dua macam teks. Ada teks biasa yang di mana dia akan muncul selalu dan kita tidak bisa edit. Dan yang kedua adalah namanya atribut. Untuk teks yang fix, maka kita akan gunakan ini. Contohnya yang ini, saya akan gunakan teks yang fix dari sini. Di sini saya pilih skala. Skala di sini kita akan copy dari sini ke sini dan ke sini. Nanti kita akan kita akan copy. Copy objeknya dari sini ke sini dan ke sini. Serta saya copy ke sini, dan juga ke sini. Oke, saya klik OK. Oke, lalu kita edit yang di sini adalah satuan. Oke, di sini adalah tanggal. Saya singkat supaya muat. Ini juga sepertinya terlalu besar. Oke. Ya, oke. Oke, terus lalu di sini gambar. Oke, ini
NIM Anda semua. Oke. Terus yang terakhir adalah diperiksa. Oke, mungkin supaya tempatnya banyak space, jadi ini saya geser dari sana. Oke. Oke, ini adalah teks di mana kita tidak bisa edit, lalu kita berikan atribut. Contohnya ini saya mulai dari sini. Nah, atribut ini kita bisa automatically, contohnya skala, di sini ada drawing scale. Nah, nanti akan otomatis membaca skala yang ada di dalam drawing. Oke, lalu atribut yang kedua, satuan. Mungkin di sini saya gunakan custom milimeter gitu. Kalau seandainya Anda akan ubah ke inci, maka ini bisa diedit di kemudian. Lalu di sini adalah tanggal, drawing date. Oke. Oke, ini abaikan kalau dia melewati garis, karena nanti kan tanggal biasanya tidak sepanjang ini. Lalu digambar. Di sini digambar adalah nama Anda. Di sini drawing by. Maka pada saat di sini Anda login menggunakan nama Anda, maka nama Anda akan tercetak di sini. Selanjutnya name. Name saya gunakan custom. 5.1.19.00. Oke. Nanti Anda bisa edit itu. Lalu terakhir diperiksa. Juga Anda, saya gunakan custom. Oke, selanjutnya yang teks lagi adalah di sini, gunakan keterangan. Biasanya notes atau apa akan diletakkan di situ. Lalu di sini adalah saya gunakan atribut lagi. Nah, untuk atribut yang di bagian ini, itu kita gunakan text sampai full. Nah, kita gunakan teksnya yang besar, yaitu 5 mili. Dan, oh sorry, bukan yang ini. Yang atribut. Oke, di sini adalah title, di mana pada saat Anda membuat file, dan file tersebut Anda beri nama, maka di sini akan tercetak nama sesuai nama file dan ketinggian hurufnya pun saya gunakan 5 mili. Oke. Okay. Anda masih bisa ubah posisinya, oke, okay, seperti itu. Dan di sini saya gunakan lagi atribut. Di sini adalah biasanya adalah sheet number atau penomoran gambar. Oke. Okay. Lalu satu lagi yang terakhir adalah paper size, adalah ukuran kertas. Oke. Okay. Oke. Okay. Selanjutnya di sini biasanya kita bisa letakkan logo atau gambar. Maka saya akan coba gunakan image. Di sini saya gunakan logo ini. Oke. Okay. Anda bisa letakkan situ, Anda bisa atur skalanya. Ya, mungkin 0,7. Oke. Okay. Oh, mungkin saya kecilkan dikit. Posisinya Anda bisa atur. Ya, mungkin agak ke kanan. Ya. Ya, saya rasa sudah cukup pas di tengah. Atau Anda bisa gunakan teks juga. Contohnya kalau Anda dari prodi teknik mesin, Anda tinggal ketik dengan nama teknik mesin atau dengan teknik industri, seperti itu. Oke, lalu kita klik oke. Nah, setelah itu kita sudah selesai semua, lalu kita gunakan finish title block. Dan jangan lupa Anda save title block ini di dalam folder Anda. Contohnya untar template. Oke. Okay. Saya save.
Okay, lalu kita close. Nah, untuk menggunakannya, silakan Anda membuka salah satu file 3 dimensi. Dan di sini ada design, create from design. Lalu Anda gunakan template-nya. Anda bisa browse. Nah, contohnya saya gunakan untar template. Oke, saya klik OK. Nah, maka di situ akan muncul. Saya klik dulu nih. Nah, di sini akan muncul title block di mana kita bisa gunakan title block yang tadi. Nah, kalau Anda lihat di sini A3 ini adalah ukuran kertas yang otomatis dia akan mendeteksi, dan nama sesuai dengan nama seperti ini. Skala juga pada saat Anda meletakkan drawing yang pertama kali, kalau kita lihat di sini menggunakan skala 1:2, contohnya kalau saya ubah ke 1:1, seharusnya dia begitu saya reset atribut, maka dia akan melakukan reset dari segala hal yang dibaca, termasuk tanggal. Ini adalah tanggal created-nya. Lalu kalau Anda mau edit, Anda masih bisa edit. Contohnya ini Anda gunakan seperti itu contohnya. Ini menggunakan nama contohnya seperti itu, atau satuannya meter. Oke. Nah, maka semuanya akan muncul di dalam title block ini. Dan juga Anda bisa mengganti atau merubah segala macam keterangan yang ada di sini. Oke, saya rasa cukup untuk tutorial yang kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan leave a comment below and don't forget to like and subscribe my video. Thank you. Bye-bye.